Tapi yang pasti ya kita akan mulai pembelian tiket. PSSI telah menyampaikan jadwal penjualan tiket laga antara Indonesia versus Argentina yang termasuk rangkaian FIFA Match Day edisi Juni 2023. Pertandingan antara Timnas Indonesia versus Argentina berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 19 Juni 2023 mendatang. Awalnya, jadwal laga uji coba Timnas Indonesia versus Argentina diumumkan oleh Asosiasi Sepak Bola Argentina, AFA, pada Senin 22 Mei 2023 pagi waktu Indonesia Barat. Erick Thohir selaku Ketua PSSI menyebut bahwa penjualan tiket Indonesia versus Argentina akan dibuka pada 5 sampai 7 Juni 2023. Untuk penjualan pada 6 Juni dikhususkan untuk memegang kartu BRI, sedangkan masyarakat umum bisa membeli pada 6 sampai 7 Juni 2023. Tiket tersebut bisa masyarakat Indonesia beli melalui laman PSSI dan tiket.com. Melalui pernyataannya, Erick Thohir pun menyampaikan harga tiket untuk Laga Indonesia versus Argentina. Tiket Laga Indonesia versus Argentina bisa dibeli dalam beberapa kategori, diantaranya kategori 3, 600 ribu, kategori 2, 1,2 juta, kategori 1, 2,5 juta, kategori VIP, Barat dan Timur, 4,2 juta rupiah. Kunjungan Timnas Argentina ke Indonesia termasuk dalam rangkaian Tur Asia yang dijadwalkan oleh Association de Football Argentino. Tapi yang pasti, ya, kita akan mulai pembelian tiket ini tanggal 5 Juni khusus untuk BRI card holder ya, nanti kita ada beberapa sponsor ya. Lalu nanti tanggal 6 dan 7 Juni baru ada public sales atau penjualan secara umum dengan metode semua pembayaran itu kita lakukan. Lalu pembelian tiket bisa dilakukan melalui website PSSI tentu tiket.com ya, melalui aplikasi modal dan semua bisa. Dan tentu kick off-nya itu jam 7.30 malam kick off-nya ya. Atau bisa nih supaya agak panas. Potensinya lebih tinggi soalnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.